Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, sekarang aku lagi di kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Dan teman-teman, tempat ini cantik banget. Tadi aku ke Danau Kelimutu dan itu keren banget. Pemandangan ke sana itu bagus banget. Dan yang pastinya recommended banget ya. Dan teman-teman, sekarang aku lagi di cafe paling keren di sini. Namanya Mocha Cafe. Ya, di dalam kayak gini teman-teman. Wow, keren kan? Ini dia menu yang ada di sini. Dan ini Maya, host aku dari Kecuping di sini. Halo. Oke, teman-teman, jadi ini iya, tadi strawberry mochi. Wow, keren banget. Kayaknya enak, ada ini juga. Oke teman-teman, jadi ini Maya, dia host aku dari Kecuping. Jadi kalian udah tahu ya tentang Kecuping, aku udah buat banyak video aku. Kak Maya udah berapa lama di sini? 1 tahun. Wow, betah di sini? Sangat betah ya, ya, sangat betah walaupun panas, tapi luar biasa, bagus di sini ya. And this place is also good. Ya. Buat yang nongkrong, pengen nongkrong di Ende, silakan datang ke Mocha. Jadi yang paling keren di Ende ya. Ya, tapi emang sih kursi-kursinya juga kalian lihat di sini emang gak terlalu terang, tapi keren banget. Pokoknya ini kayak di Jogja, suasana Jogja banget. Wow, ini roti bakar kita udah datang. Ini ya Nutella keju ya. Iya, Nutella keju. Wow, keren. Kelihatan enak. Sebenarnya yang paling enak tuh ada ubi nobushi, tapi lagi habis teman-teman. Jadi ya sudah. Ubi nobos itu apa? Ubi nobos itu ubi yang terkenal di Flores. Oh, itu enak. Asli sini ya? Asli sini. Wah, wow, tapi nggak ada. Sekarang Maya bakalan coba, dia sebenarnya sedikit kecewa. Karena makan kesukaannya dia nggak ada di sini. Ini ubi nobos ini ya. Sudah kayak di Jogja nih, sudah biasa ya. Tapi rotinya nggak kayak gini sih. Kayaknya kurang meyakinkan. Nothing special. Okay. Just bread with hanya keju dengan roti keju dan Nutella. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang aku bakalan coba. Jadi ini dia kayak gini ya. Kayak rotinya kayak spong banget, jadi duit masuk mulu jangan. Tapi enak. Karena ini Nutella dan kejunya juga enak. Oke, okay, ini dia minuman kita. Alkoholnya diganti soda. Okay. Okay. Jadi ini mojito namanya. Sebenarnya mojito itu yang saya tahu ya, itu minuman beralkohol dari Kuba. Tapi karena ini Indonesia, so alkoholnya diganti dengan soda. Iya. Yes. Gimana? Good, fresh. Rasanya menggigit. Enak. Oke, okay, jadi ini punyaku. Aku lupa namanya, tapi ini dia. Bentuknya bagus dan aroma green tea-nya kerasa banget. Jadi di cafe ini mereka juga punya wifi dan ada colokan gitu, jadi bagus. Oke teman-teman, jadi ini udah hari berikutnya dan sekarang aku lagi di pinggir jalan umum biar kalian lihat kota Ende kayak gimana. Jadi kota ini tuh rapi banget, kalian lihat di sini. Ini jalannya mulus banget dan ada angkotnya juga. Terus ternyata rumah host aku masuk dari gang ini ya, dan ternyata di depan sini itu udah langsung bandara teman-teman. Kalian lihat di situ ada bandara, terus ada masjid juga, terus di sini ada dealer. Terus kalian lihat pemandangan gunung-gunung yang ada di sana. Wow, di atas sana ramai banget. Kayaknya sih ada demo gitu soalnya. Oh iya, kayaknya itu ada demo ya di atas. Aku dengar orang teriak-teriak, aku nggak tahu dari host aku. Dan situ ada gunung namanya Gunung Meja kalau nggak salah. Dan ya itu disebut gunung meja karena di atasnya bentuknya kayak meja gitu datar. Di sini juga ada jual ayam goreng tapi mahal banget. Wow, 40.000 untuk kids meal. Cari yang lain. Jadi sekarang aku udah dekat banget sama lampu merahnya. Jadi kalian lihat ini lampu merahnya di sini dan itu dia gunungnya di sana. Dan aku tahu orang pasti pikir sini kalau aku gila karena aku megang HP aku dan ngobrol. Mungkin di sini nggak ada yang vlogging ya. Oke
Okay, aku nggak tahu kalian pernah dengar atau kalian tahu apa enggak kalau ini nih tempat pengasingannya Bung Karno dulu. Jadi ada museumnya di sini sama rumahnya dia dulu. Aku nggak tahu aku bakalan pergi ke sana apa enggak karena aku nggak tahu aku punya cukup banyak waktu. Jadi ya Kota Ende kayak gini teman-teman. Sekarang aku mau pergi makan dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin kalau aku ke museum itu aku bakalan buat video untuk kalian. Aku bakalan bikin di channel ini. Jadi ya sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.